in our heart. Kembali lagi kita sekarang reaction boy group dari negara selain Indonesia dan Korea. Kemarin Filipina udah, Thailand juga udah. Sekarang dari mana? Kita nonton dulu aja baru nanti kita cerita-cerita. Oke, check it out. Jadi dia megang mawar loh, wes. Jadi megang handphone. Interesting. Mirip semua. Baju yang keren barusan. Ini. Record. Shut up. Oke. Ini boy group dari Jepang. One and only. Judulnya Shut Up Breaker. Shut Up Breaker kan itu tuh yang sering disebutin. Mereka ada 6 orang. 6 orang itu ada Rei, ada Teta, ada Naoya, Kenshin, Hayato dan Eiku. Mereka debut tahun 2018. Sebenarnya mereka ini adalah gabungan dari dua grup yang sebelumnya itu ada Ebish yang ada 4 orang anggotanya dan ada SBC 3 orang. Berarti sebenarnya kan ada 7, tapi ada satu yang udah former, udah keluar. Terus lagu ini baru keluar bulan kemarin, bulan Maret.
Menurut aku ya, lagunya itu sebenarnya bagus dan mereka kenamannya itu adalah dancer semua. Kan teman-teman bisa lihat sendiri mereka emang jago ngedance, padahal gerakannya rada berat gitu dikit kan. Terus mereka juga selaras. Tapi kurangnya itu video mereka ini agak low budget kalau menurut aku karena syutingnya masih di tempat yang sama dan mereka itu ngedance selalu di spot yang sama gitu. Cuma bedanya satu pagi, kayak satu pagi satu malam gitu, dan ganti kostum. Coba kita lihat dulu sebentar ya. Nih, pertama kan pakai kayak sweater-sweater gitu, itu kan masih terang tuh pakai celana putih. Kalau di yang kedua, mereka pakai baju yang aku bilang bagus tadi, pakai celana hitam. Tapi spotnya tetap sama di situ dan ini bedanya udah gelap. Jadi TV-TV rusak yang di belakang itu lebih kelihatan gitu kan. Terus mereka shootnya emang di gudang itu aja kayaknya, tapi mungkin pengambilannya lagi lebih di mantepin. Terus juga di sini lebih identik ke cowok yang awal ya, jadi lebih banyak dia yang di shoot. Ngedance juga dia sering di tengah. Terus kayaknya bisa shoot di luar juga kan sebenarnya, jadi menurut aku tuh tapi lagu mereka bagus, dance mereka juga bagus gitu. Mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi dari pengambilan videonya dan pengambilan shoot-shoot spotnya. Terus kalau misalnya di Korea teman-teman manggil opa, terus kalau di Filipina kemarin panggilnya kuya, terus di Thailand panggilannya pichai, sekarang kalau di Jepang itu panggilnya ani. Ani. Ani kalau di Indonesia namanya cewek. Jadi kalau di Jepang itu kan panggilnya ada endingnya gitu kan, ada san, ada chan gitu kan ya. Kalau nggak salah san ya itu kalau kita saudaraan. Kalau misalnya orang lain itu chan. Bener apa nggak? Kebalik nggak sih? Kalau nggak salah gitu. Jadi teman-teman bisa manggil ani chan. Mungkin teman-teman juga bisa kepoin YouTube mereka, only one one and only. Teman-teman juga bisa cek lagu-lagu lain mereka juga. Dan One and Only ini juga termasuk nominasi Music Rank Award, Music Rank Award Maret kemarin. Jadi mereka juga salah satu boy group terbaik di Asia. Jadi kita menemukan boy group yang terbaik di Asia, yang dari Thailand, yang dari Jepang, yang dari Filipina. Kemarin juga teman-teman bisa cek video sebelum ini. Terus semoga lebih baik lagi ke depannya buat One and Only ini. Mungkin cuma itu yang bisa aku share sekarang. Semoga nanti kalau mereka ada comeback lagi, bakalan aku reaction lagi. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih telah setia nonton YouTube Dewan Family Academy. Thank you for watching. See you in next video.